اللغة العربية. لغة القرآن. لغة النبي. لغة المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأصدقاء والإخوان جميعا، نلتقي هنا لنتعلم اللغة العربية، فإن اللغة العربية هي لغة القرآن واللغة النبي واللغة المسلمين ولغتنا ولغات العالم ولغات الجنة ولغات الصالحين. أيها الأخوة، وهي para teman-teman, para pemirsa video ini semuanya, saya beritahukan, mari kita belajar bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan bahasa al-muslimun, bahasa al-mu'minun, bahasa internasional, dan ini bahasa banyak dikejar untuk bisa dipahami, karena di dalam bahasa ini sangat kaya dengan pemahaman yang luar biasa. Cuma bahasa baik. Cuma bahasa Arab ini memiliki sebuah posisi yang luar biasa sebetulnya. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang merasa kesulitan di dalam belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ketika menghadapi bahasa Arab ini ketemu dengan tata bahasa dan nahwu, ada sorof, di nahwu ada i'rab, ya harus ditarif, ya dari i'rab, ada tasrif di sorof dan sebagainya. Pembahasan tentang fi'il, fa'il, bahkan dibahas juga tentang harokatnya, dibaca fathah, dibaca kasrah, dan sebagainya. Terkadang orang melihat itu sangat rumit. Gimana ini tata bahasanya? Kami di sini menghadirkan sebuah cara belajar bahasa Arab dengan mudah dan cepat, cukup 12 kali pertemuan saja. 12 kali pertemuan saja. Dengan 12 kali pertemuan ini, kalian akan mudah. Kita telah mengemas cara belajarnya ini dengan sangat mudah. Kita bikin sebegitu rupa sehingga insya Allah bagi yang belajar tidak akan mengalami bingung dan pusing. Langsung bisa memahaminya. Pelajaran ini sebetulnya telah kami kemas dari tahun 2007 Masehi. Yaitu 13 tahun yang lalu. Pertama kali kami bikin bentuk VCD, ya, laku. Banyak orang peminatnya. Kemudian kami tingkatkan lagi menjadi DVD sesuai dengan perkembangan. Pada saat masih dalam bentuk VCD dan DVD, alhamdulillah banyak peminat dari seantero negara Indonesia ini. Dari berbagai pulau, dari berbagai kota, dari Bali, dari Sulawesi, dari Lok Sumawai, dari dalam Pulau Jawa itu sendiri, dari berbagai kota. Banyak sekali kita sudah peminat yang kita jual. Cuma proses pada saat di VCD ya memang pada saat itu yang praktis, walaupun harus kita kemas.
kita render, kita bikin CG-nya, kita cetak dan sebagainya. Kemudian kami kemas dan kami bawa ke pengiriman, ekspedisi dan dikirim dengan proses beberapa hari baru nyampe. Alhamdulillah saat ini teknologi telah maju dan bisa kami kemas dengan mudah tanpa harus proses lama. Begitu kalian mendaftar dan kalian juga langsung bisa belajar yaitu dengan teknologi internet. Kami telah siapkan website untuk pembelajaran bahasa Arab ini yang cukup 12 pertemuan saja, yaitu di dalam alamat https bisa dibuka di sana, nanti kalian bisa baca di bawah ini alamatnya. Tujuan daripada belajar bahasa Arab cukup 12 pertemuan ini, kami kemas memang 12 pertemuan. Cukup kalau kalian betul-betul paham, kalian akan bisa memahami bahasa Arab, walaupun kami tidak menjanjikan kalau kalian sudah belajar 12 pertemuan ini, kalian akan menjadi orang yang sangat mahir bahasa Arab. Tidak, karena bahasa Arab ini sangat luas. Sangat luas sekali. Pelajaran bahasa Arab ini tetap bahasa ini ada nahwu, ada sorof, nanti meningkat-meningkat kita sampai ke tingkat balaghah. Wah, syakir balaghah, ahli syair dan sebagainya, itu tata bahasanya sangat dalam sekali, ya. Nah, ini cukup dengan kalian per 12 pertemuan ini, kalian bisa memahami bahasa Arab, tinggal kalian memperbanyak al-mufrodat. Dalam istilah bahasa kita, bahasa Indonesia, al-mufrodat ini adalah perbendaharaan kata. Banyak perbendaharaan kata. Setelah kalian memahami dari 12 pertemuan ini, perbendaharaan kata dari fi'il dan isim, kalian sudah cukup bisa banyak menghafal, kalian bisa menggunakannya. Insya Allah kalian bisa. Kami akan tuntun di dalam 12 pertemuan ini, step by step sampai 12 kali pertemuan. Setelah yang ke-12, insya Allah kalian memahami, dan juga kami siapkan ada buku panduannya. Tapi di sini sistem kami untuk mempelajaran 12 pertemuan ini, saya tidak izinkan untuk langsung membaca buku panduan. Lihat dulu videonya, tahap bertahap, karena pelajaran bahasa ini harus tahap. Jangan asal potong, kalian akan sulit memahaminya. Video 1, pelajari dari awal sampai akhir, dipahami dulu. Kalau belum paham, diulangi, nggak masalah. Nanti masuk ke video 2. Sampai nanti video 12, setelah video 12, maka kalian bisa download buku panduannya dalam bentuk PDF. Kemudian setelah itu, kalian akan melihat buku itu. Pelajaran yang ada di video tadi, kalian dibuka dengan randanya mengingat ada pelajaran di video. Belum paham, diulangi lagi dari awal. Memang perlu kadang-kadang bagi yang mereka butuh pengulangan. Mungkin kalau memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan yang sangat bagus, dia bisa langsung memahami sekali tangkap dan sekali baca. Tapi orang satu dengan orang lain bisa berbeda-beda, ada yang membutuhkan pengulangan-pengulangan juga. Baik. Di dalam 12 pertemuan ini, kami tidak langsung mengajarkan tata bahasa. Tidak, kita tidak langsung mengajarkan tata bahasa, yaitu ada nahwu shorof, tapi di sana kami sentuh nahwu shorof. Ingat, jadi sistemnya tidak seperti ke seseorang guru mengajarkan nahwu shorof, tapi di sini saya tidak menggunakan itu. Kalau kita menggunakan suatu metode tertentu yang tidak langsung mengajarkan tata bahasa, tapi di sana tata bahasa nahwu shorof kami sentuh. Untuk tentunya memang tidak bisa meninggalkan nahwu shorof dalam pelajaran belajar bahasa Arab. Tapi di sini ada metode bagaimana sih cara memahaminya, ya. Mungkin ada istilah-istilah di dalam nahwu shorof yang saya jelaskan untuk memudahkan yang belajar bagaimana cara mudah bisa memahaminya sehingga bisa paham. Setelah itu paham, ketika nanti ketemu dengan nahwu shorof, oh ini langsung bisa paham. Kami kemas begitu rupa untuk supaya mereka yang minat belajar ini langsung bisa memahami bahasa Arab. Ya.
Jadi kalau orang ini apa namanya gimana ya, sesuatu hal yang rumit kita kemas supaya tidak rumit dulu, tidak rumit, jadi dimudahkan. Bagaimana cara pemahamannya? Bisa kalian belajar apa namanya, nanti kalau sudah kalian mendaftar nanti akan memahami bagaimana metode kami cara mengajar bahasa Arab. Mungkin kalian akan bingung, wah ini nanti daftar dulu, ambil trial dulu, ada 2 pertemuan, dari situ kalian bisa menangkap, setelah itu kalian lanjutkan untuk sampai 12 pertemuan, bisa kalian nanti bisa memahaminya. Insyaallah ya. Banyak orang yang telah ngambil dari video-video kami, dari bentuk dalam waktu itu bentuk VCD dan DVD tahun 2007 itu mereka apa namanya, bahkan ada yang beli sekali kemudian beli lagi langsung 5. Entah apa, bahkan ada seorang guru juga di dalam madrasah tertentu, dia membeli lagi untuk panduan dalam mengajar bahasa Arab di madrasahnya dengan pelajaran metode kami. Dulu waktu kami buat dalam bentuk VCD dan dalam bentuk DVD, 12 pertemuan ini kami kemas dalam bentuk 3 VCD, 3 keping. Ada VCD, ada DVD. Kalau sekarang sudah tidak, lebih mudah, kalian tinggal buka HTTPS. Langsung kalian daftar di situ, mudah daftarnya kok, tidak akan rumit di situ. Ambil trial dulu. Setelah trial nanti kalian akan memahami, setelah ditingkatkan ke full. Ya, sehingga kalian bisa mempelajari 12 pertemuan dan buku panduannya juga. Itu dari kami. Kami ingin sekali para teman-teman ini bisa mudah belajar bahasa Arab tanpa ada kesulitan, ya, tanpa menghadapi kerumitan-kerumitan tata bahasa yang biasa dihadapi oleh beberapa orang. Ya, mungkin sebagian orang bisa langsung bisa memahami, belajar langsung sorof, langsung paham, langsung bisa bahasa Arab, langsung dia bisa meningkatkan dengan cepat. Tapi IQ orang kan berbeda-beda. Kita apa namanya, ada yang sangat rumit, banyak rumit. Saya anjurkan sekali lagi, percayalah, belajar bahasa Arab cukup 12 pertemuan. 12 pertemuan. Itu kalau dihitung kalian belajar maunya satu video itu satu hari, berarti cukup 12 hari, enggak ada setengah bulan. Kalian sudah bisa memahami bahasa Arab insyaallah. Ya. Sekian dulu. Jangan lupa ya, langsung daftar di sini, di website ini. Ya. Langsung daftar, ambil trialnya, pelajari, setelah itu tingkatkan ke full, kemudian kalian insya Allah akan cepat bisa bahasa Arab. Tinggal semua itu butuh daripada apa namanya, semangat. Kalian memiliki sebuah semangat yang tinggi, maka akan cepat kalian bisa memahaminya. Alhamdulillah, ya, banyak yang merasa puas dengan pelajaran-pelajaran kami pada masa VCD, ya, dan kemudian di DVD kami kemas dari tahun 2007, 13 tahun, alhamdulillah, ya. Sekarang tinggal Anda memulainya dari sekarang untuk bisa memahami bahasa Arab. Jangan kalian melihat bahasa Arab itu pusing. Enggak, bahasa Arab kalau tahu cara belajarnya akan mudah. Ya, tinggal kalian pelajari saja. Tapi yang namanya bahasa harus praktek. Ingat, kami tidak menjanjikan kalian bisa mahir bahasa Arab yang seperti ulama atau seperti orang-orang Arab langsung, tidak. Tapi di sini adalah landasan
untuk bisa. Tapi kalian bisa mulai memahami bahasa Arab, tinggal kalian lanjutkan. Setelah 12 pertemuan ini, kalian akan melanjutkan untuk sampai pendalaman atau tidak. Kalau berhenti di situ ya sebatas itu. Tapi insya Allah sudah tidak dapatkan pusingan belajar bahasa Arab lagi setelah 12 pertemuan ini. Sekian dulu, langsung saja kalian daftar sekarang juga, jangan ditunda. Eman-eman, ya, jangan buang waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.